Soal ujian nasional tingkat sekolah dasar wis tekan ing kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Soal ujian kian jumlahnya 37 box. Karo jumlah sekolah bisa sampai 158 SD, lan 19 madrasah ibtidaiyah. Sedangkan jumlah peserta ujian bisa sampai 6.800 uang. Soal ujian nasional kian bakalan disimpan ning ruangan khusus supaya langka wong sejen kang bisa manjing. Malahan kanggo distribusi soal ujian, lantaran langka soal ujian kang nginep ning sekolah. Hal iki dilakukan supaya kualitas ujian nasional tingkat SD berintegritas lan luwih aman. Dheweke uga ngakui ujian nasional tingkat SD kian bareng karo ujian nasional berbasis komputer tingkat SMP. Walaupun bareng-bareng, Dinas Pendidikan meyakini langka persoalan. Dheweke uga ngarepaken ujian tingkat sekolah SD atau SMP bisa lancar. Jadi bisa ngasilakan nilai kang maksimal sing unggal sekolah. Muhammad Amrin, RCTV, Cirebon.